Adakah ini satu petanda pertanyaan bahawa Parti UMNO memang akan dikuburkan dan bakal digulingkan daripada parti-parti yang lain? Dan adakah UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan akan bertukar menjelang sahaja PRN 6 negeri yang akan diadakan tidak lama lagi? Dan apa yang dikatakan naib presiden UMNO yaitu Ismail Sabri Yaakob bahwa dia tidak ada kuasa untuk memilih calon, malahan katanya kawan-kawan dan rakan-rakan sejawatnya dipecat, dibuang daripada keahlian UMNO. Ini luahan isi hati Ismail Sabri baru-baru ini. Saya dapat lebih kurang 10 minit yang lepas. Sangat-sangat mengejutkan dan menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutamanya penyokong-penyokong UMNO. Ini yang saya katakan, dan apa yang saya katakan sebentar tadi, adakah UMNO ini sudah tidak kuat lagi? Dan adakah UMNO ini bakal dikuburkan oleh parti-parti yang lain? Mungkin ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia, di mana mungkin adakah Perdana Menteri ke-11 Malaysia bakal terjadi jika PRN 6 negeri ini Perikatan Nasional bakal menguasai. Ini memang menggemparkan. Dan seperti mana juga yang telah kita tahu bahwa Muhyiddin pun ada mengatakan dia yakin dan percaya bahwa 6 negeri menjelang saja PRN nanti PN bakal menguasai. Ini yang dikatakan Muhyiddin, dan keyakinannya itu Muhyiddin dan parti-partinya sangat luar biasa. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan menceritakan kepada anda pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Isu ini sangat menggemparkan. Ianya berkata, selepas menjadi sasaran susulan kekalahan teruk pada pilihan raya umum ke-15, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tampil menjawab selepas dipersalahkan pihak tertentu sebagai puncak kekalahan tersebut. Naib Presiden UMNO itu menjelaskan, walaupun dipilih sebagai poster boy pada PRU15 lalu, namun ia tidak bermakna beliau mempunyai kuasa sepenuhnya semasa memilih calon, dan lebih malang lagi, banyak calon yang sepatutnya menang telah disingkirkan, katanya Ismail. Jelas Ismail lagi, sudahlah tidak diberi kuasa untuk memilih calon, dan ramai juga calon-calon yang juga merupakan rakan yang berada dalam pentadbirannya sebelum ini tidak dicalonkan semula dengan digantikan calon lain oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan apa yang dikatakan Ismail, bukan sahaja saya tidak memilih calon, tetapi calon-calon saya, kawan-kawan saya kena pancung oleh Presiden UMNO. Terutamanya Anwar Musa, Syahidan Kasim, Tajuddin Rahman, YB Salim Jempol, Dr. Adham Baba, Halimah Sadiq, di antara contoh calon yang dipancung, katanya Ismail. Untuk rekod, hampir semua ahli parlimen yang berada dalam kabinet Ismail sebelum ini tidak dicalonkan semula dan digantikan dengan muka baru. Menurut Ismail Sabri lagi, melihat kepada sinario apabila banyak calon-calon yang rapat dengan beliau telah disingkirkan, ia jelas menunjukkan kuasa sebagai poster boy sama sekali tidak ada. Malah manifesto yang dibentangkan oleh Zahid Hamidi secara bersendirian
semasa kempen PRU15 lalu bukan dibuat oleh beliau walaupun diletak sebagai poster boy bagi UMNO, Barisan Nasional BN. Katanya Ismail, sebab itu dalam pilihan raya ada timbul kempen di mana-mana mengatakan undi BN Zahid Perdana Menteri. Undi BN dapat Zahid sebagai Perdana Menteri. Dan waktu pilihan raya, semua kempen seperti itu, katanya Ismail baru-baru ini. Ini salah satu isu yang sangat-sangat menggemparkan, terutama sekali buat penyokong-penyokong UMNO. Dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, nyatakan adakah UMNO ini memang sudah tidak kuat lagi dan memang bakal dikuburkan, ditenggelamkan oleh parti-parti lain. Dan adakah menjelang sahaja PRN6 negeri yang akan diadakan tidak lama lagi, adakah Anwar Ibrahim bakal digantikan menteri baru, Perdana Menteri baru, yaitu Muhyiddin Yassin? Adakah Muhyiddin ini bakal memegang jawatan Perdana Menteri ke-11 Malaysia? Ini satu kejutan yang sangat-sangat menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. YB Salim Jempol, Dr. Adham Baba, Halimas Sadiq, di antara contoh calon yang dipancung, katanya Ismail. Untuk rekod, hampir semua ahli parlimen yang berada dalam kabinet Ismail sebelum ini tidak dicalonkan semula dan digantikan dengan muka baru. Menurut Ismail Sabri lagi, melihat kepada sinario apabila banyak calon-calon yang rapat dengan beliau telah disingkirkan, ia jelas menunjukkan kuasa sebagai poster boy sama sekali tidak ada. Malah manifesto yang dibentangkan oleh Zahid Hamidi secara bersendirian semasa kempen PRU15 lalu bukan dibuat oleh beliau walaupun diletak sebagai poster boy bagi UMNO, Barisan Nasional BN. Katanya Ismail, sebab itu dalam pilihan raya ada timbul kempen di mana-mana mengatakan undi BN Zahid Perdana Menteri. Undi BN dapat Zahid sebagai Perdana Menteri. Dan waktu pilihan raya, semua kempen seperti itu, katanya Ismail baru-baru ini. Ini salah satu isu yang sangat-sangat menggemparkan, terutama sekali buat penyokong-penyokong UMNO. Dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, nyatakan adakah UMNO ini memang sudah tidak kuat lagi dan memang bakal dikuburkan, ditenggelamkan oleh parti-parti lain. Dan adakah menjelang sahaja PRN6 negeri yang akan diadakan tidak lama lagi, adakah Anwar Ibrahim bakal digantikan menteri baru, Perdana Menteri baru, yaitu Muhyiddin Yassin? Adakah Muhyiddin ini bakal memegang jawatan Perdana Menteri ke-11 Malaysia? Ini satu kejutan yang sangat-sangat menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.